Hanya Tan Sri Anwar Musa boleh jawab isu Obina. Itu tegas timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Kelantan KAFA Datuk Seri Afandi Hamzah ketika ditanya mengenai kemelut dengan Obina. Isu Obina dengan KAFA tampak semakin serius susulan pemain kelahiran Nigeria itu mendakwa KAFA tidak adil dalam menyelesaikan wang papasan penamatan kontraknya dengan Kelantan. Usaha untuk mendapatkan penjelasan lanjut daripada Presiden KAFA Tan Sri Anwar Musa bagaimanapun gagal pada Sabtu. Ekoran Presiden itu difahamkan tiada di Kota Baru. Justru itu Nadi Arena cuba mendapatkan penjelasan lanjut daripada Afendi. Namun timbalan Presiden KAFA itu enggan mengulas lanjut kerana isu ini hanya melibatkan Anwar Musa dengan Obina. Sememang perkara ini dalam orang kata dalam pemerhatian Tan Sri Presiden. Jadi sebarang penjelasan mengenai Obina ini akan dimaklumkan oleh Yang Berhormat Tan Sri Presiden. Ya. Boleh tahu Tan Sri dekat mana? Saya dipahamkan dia berada outstation pada malam ini, so tak dapat hadir lah. Sementara itu, Afendi menolak dakwaan wang papasan Feda United kepada KAFA berhubung isu Muhammad Faris Daniel Mat Nasir akan digunakan untuk menyelesaikan isu Obina. Kedua-dua kes itu berbeza. Saya rasa Obina berbeza dengan Faris. Faris ini lebih kepada perundingan antara Felda dengan Kelantan mengenai status beliau. Dan saya rasa itu, saya rasa tidak berbangkit lah. Dan proses perundingan telah berlangsung dan insyaAllah dalam tempoh terdekat benda ini saya jangka akan selesai.